program jualan terus dari ladang JTDL, Kelolaan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA bakal diperbanyakkan di seluruh negara menjelang akhir tahun ini. Timbalan Ketua Pengarah Operasi FAMA Abdul Rashid Bahari berkata antara negeri yang akan diberi tumpuan pelaksanaannya masing-masing Johor, Kelantan dan Negeri Sembilan kerana merupakan negeri utama pengeluar produk pertanian. Pelaksanaan program itu dicadangkan selepas mengambil kira kecenderungan pengguna yang kembali yakin untuk berbelanja di pasar tani atau pada program seperti JTDL berikutan terdapat pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ketat untuk membendung penularan COVID-19. Tujuan program ini adalah kita nak memberi peluang kepada petani-petani dan usahawan di luar sana, sama ada dalam sekitar Kuala Lumpur ataupun berdekatan dengan Kuala Lumpur, untuk menjual terus di pasaran. Jadi kita berharap dengan terus mereka menjual, mereka akan dapat margin yang lebih tinggi dan pengguna mendapat harga yang berpatutan lah. Pengejuran seperti ini telah disertai untuk kali ke-10 oleh peniaga buah-buahan Samsul Kamal. Oh, masih PKP kan orang tutup semua. FAMA dia bagi kita satu tempat khas untuk di pasar kekal, pasar tani apa? Pasar tani kekal lah kira. Dia yang berbumbung. Jadi barang-barang kita kampung semua kita bawa di situ lah. Di Johor Bahru. Pasar Datin Halimah. FAMA juga terbuka untuk menjadi rakan kongsi pasar raya lain di negara ini dalam menyediakan lebih banyak ruangan pemasaran dan jualan kepada usahawan dan petani tempatan.